di Jakarta membuat regulasi tentang jam malam untuk anak. Ini bukan berarti seperti jam malamnya kondisi perang, bukan. Tetapi ini hanyalah bagaimana kita bisa memproteksi, kita bisa melindungi anak-anak untuk tidak berkeliaran setelah jam 10 sampai jam 4. Dan itu butuh peran keluarga, peran bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, kita punya cita-cita yang sama, bagaimana anak-anak kita, generasi muda ini harus kita siapkan sebaik mungkin agar tidak ada stagnisasi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia. Semoga dengan kehadiran beliau, Bapak semua di sini, Allah menurunkan keberkahannya, Allah menurunkan kebaikannya kepada masjid ini dan juga seluruh jamaah semuanya.